Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, kali ini saya punya informasi lowongan pekerjaan untuk kalian semuanya, yaitu berasal dari Bank Muamalat, di mana lowongan ini tersedia untuk kalian dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SMK dan juga D3 maupun S1. Jadi menyeluruh untuk lulusan SMA sampai hingga lulusan sarjana. Nah, seperti apakah informasi lebih lanjut tentang hal tersebut? Sebelum saya sampaikan informasinya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasinya gak hanya berarti di kalian, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa informasi dalam pekerjaan ini berasal dari Bank Muamalat, dan tersedia untuk dua posisi, yang dimana salah satunya tersedia pula untuk kalian yang kualifikasi pendidikan minimal SMA ataupun SMK maupun yang sederajat. Dan lowongan ini juga tersedia untuk kalian lulusan diploma maupun lulusan S1. Nah, seperti apa sih informasi lebih lanjut tentang kualifikasi yang dibutuhkan di masing-masing posisi tersebut dan bagaimana nantinya cara melakukan pendaftaran hingga sampai kapan proses pendaftaran ini berlangsung? Silakan teman-teman simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, untuk posisi yang pertama yaitu sebagai CSDP, ini mungkin customer service ya, yaitu pria maupun wanita dengan usia maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 ataupun S1. Di sini tidak ditentukan jurusan apa yang bisa mendaftar, jadi kemungkinan semua jurusan bisa selama itu merupakan D3 ataupun S1. Memiliki tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan untuk wanita minimal 155 cm. Memiliki skill service oriented yang tinggi, diutamakan memiliki pengalaman sebagai CS di perbankan ataupun jasa. Lalu untuk posisi selanjutnya yaitu sebagai teller di cabang Mulia, yaitu pria maupun wanita, usia maksimal 23 tahun, berpenampilan menarik. Kalau tadi usianya maksimal 25 tahun, kali ini usia maksimal 23 tahun, pendidikan minimal SMK ataupun D3. Ini jadi kesempatan untuk teman-teman yang lulusan SMK. Tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Memiliki skill service dan oriented yang tinggi dan juga komunikatif. Lalu jika teman-teman tertarik, silakan teman-teman kirimkan CV kalian ke email berikut ini, yaitu recruitment@bankmuamalat.co.id. Jangan lupa untuk mengisi subjeknya Mulia strip Aceh garis miring CSDP garis miring Aceh. Jadi kalau misalnya mau yang teller tadi, subjeknya Mulia Aceh. Kalau misalnya mau yang CSDP tadi, CSDP strip Aceh. Nah, dan lowongan ini terbuka hingga tanggal 26 Mei 2020. Jadi setelah lebaran ini tutup. Jadi kemungkinan seleksinya pun juga akan dilaksanakan setelah lebaran. Oke, silakan buat teman-teman semuanya yang berminat mendaftar di Bank Muamalat. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi lowongan pekerjaan yang bisa saya sampaikan dari Bank Muamalat. Kalau dari informasi tadi bisa dijelaskan bahwa formasi ini, posisi ini atau lowongan pekerjaan ini untuk teman-teman yang berada di wilayah Aceh dan sekitarnya ya. Jadi untuk wilayah Aceh sekitarnya silakan teman-teman untuk mendaftar di posisi tersebut. Baik teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel ini. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasinya gak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Bila Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.